Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid besar stasiun Cibatu. Belakang saya, keren kan? Banyak yang bilang, Kang Israel, kenapa masjid stasiun Cibatu lebih besar dibanding bangunan stasiunnya? Ya, bener juga. Ini masjidnya keren, bisa dipakai Jumatan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha juga bisa. Saya mau ke Cipundeuy menggunakan motor, tidak menggunakan kereta. Dan nanti di Cipundeuy saya akan hunting KA Serayu dan KA Argo Wilis. Kebetulan Argo Wilis saya dapat kabar double lokomotif ini yang menjadi incaran saya. Double lokomotif loh, jarang-jarang sang raja jalur selatan ini dua lokomotifnya. Wah mantap ini, makanya saya akan cegat di Cipundeuy. Tapi sebelum saya ke Cipundeuy, saya mau hunting dulu KA Serayu di stasiun Cibatu, di sini ya. Nanti saya kejar ke Cipundeuy gitu. Saya mungkin huntingnya di balik tembok ini, gak bisa masuk ke dalam karena bukan penumpang gitu. Nanti kita akan cegat Serayunya dulu ya, sebelum saya otw ke Cipundeuy, oke? Saya paling bisa nyegat di sini ya. KA Serayu masuk jalur 3. Masuk jalur 3 ini KA Serayu bakal bersilang dengan KA Lodaya. Nah, saya nggak nyegat di sini ah. Mau pindah untuk KA Lodaya mah di JPL aja biar nanti keburu ngejar ke Cipundeuy. Semoga keburu kalau nggak macet. Kereta api Serayu saat ini sudah berhenti di stasiun Cibatu. Kereta api Serayu nomor KA302 ini di stasiun Cibatu ada pergantian masinis dan asisten masinis. Jadi untuk KA Serayu 302 yang berdinas itu adalah masinis kru Cibatu, bukan kru Bandung atau Banjar, seperti itu kawan. Nah setelah ini saya akan lanjut ke JPL 235 nyegat kereta api Lodaya. Setelah nyegat Lodaya, langsung saya ngacir ke Cipundeuy ya, mau nyegat Argo Wilis dan nyegat KA Serayu, seperti itu kawan. Gaskeun JPL 235 stasiun Cibatu. Baru sampai saya langsung nongol KA Lodayanya, berarti dia tadi tahan sinyal dulu. Kereta api Lodaya, stasiun Solo tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Lodaya sudah melintas JPL 235. KA Serayu masih menunggu jadwal keberangkatan dan saya akan langsung saja ngacir ke Cipundeuy ya. Gak tahu nanti di Cipundeuy juga siapa yang masuk duluan, Serayu atau Argo Wilis. Kita lihat saja nanti, oke? Gaskeun kita ke stasiun Cipundeuy. Baru sampai di stasiun Cipundeuy. Berisik ya karena ini dekat sekali dengan jalan raya lintas selatan yang biasa dipakai mudik. Sebentar lagi KA Serayu yang saya kejar akan masuk stasiun Cipundeuy. Masih belum masuk KA Serayunya. BTW Argo Wilis masih di mana ya? Apakah masih jauh? Tumben-tumbenan nih Argo Wilis ya. Double lokomotif, ada apa dengan kereta api sang raja jalur selatan ini? Kita tunggu di JPO aja kali ya di sini. Soalnya gemuruh KA Serayu udah terdengar. Sebentar lagi akan masuk stasiun Cipundeuy. Anting di sini ketutupan ya. Ketutupan mobil, motor, segala kendaraan banyak yang lewat. Teman-teman dapat melihat di bawah sana ada KA Serayu. Ah, KA Serayu masuk jalur belok ya. Masuk jalur 2 stasiun Cipundeuy.
Kereta api Serayu masuk jalur 2 stasiun Cipendei. Sinyal sudah ngacung, kereta api Argo Wilis siap masuk stasiun Cipendei. Tuh lihat ya, sudah ngacung. Ada apa dengan kereta api Argo Wilis sampai harus menggunakan double lokomotif seperti ini? Kedengeran suaranya? Bener gak? Wah bener, bener-bener double bro. Masuk stasiun Cipendei. Bersilang dengan kereta api Serayu ya. Saya belum tahu Kutojaya masih di mana, tapi yang jelas saya cuman ingin mengabadikan Argo Wilis ini saja. Jadi saya akan mengabadikan keberangkatan ke Argo Wilis, tapi kedatangan Kutojaya Selatan saya belum tahu ya. Kita lihat aja nanti. Yang jelas saya akan cegat nanti Argo Wilis pas berangkat ya. Ini jam 15.40, Argo Wilis lambat 4 menit saja ketika masuk stasiun Cipendei. Luar biasa, mantap. Stasiun Cipendei, stasiun sakti yang memberhentikan seluruh kereta api yang melintas di sini. Nah, kereta api Argo Wilis setahu saya berangkat stasiun Banjar itu telat 20 menit karena ditambah lokomotifnya satu ya. Tapi ketika masuk stasiun Cipendei itu hanya telat 4 menit saja. Memang kereta api yang satu ini patut diacungi jempol ya, luar biasa, bisa mengejar keterlambatan. Nah mungkin nanti berangkat stasiun Cipendei bisa-bisa tepat waktu nih. Mantap Argo Wilis ya, si Raja Jalur Selatan ini keren. Kereta api Argo Wilis tepat pada pukul 15.46 menit diberangkatkan dari stasiun Cipendei. Kemana gak? Berangkat. Nah lihat nih ya, ke arah stasiun Bumi Waluya. Turunannya terlihat jelas tajam seperti ini. Makanya seluruh kereta wajib berhenti untuk pengecekan rem, termasuk Argo Wilis. Mungkin ada yang bilang, Kang Yusril, dua-duanya lokomotifnya hidup atau tidak? Itu dua-duanya hidup ya. Masinisnya dua di depan, dua di belakang. Kelihatan double lokomotifnya, harus di zoom out nanti berarti. Tuh, terhalang semboyan apa itu ya. Nah ini kelihatan detailnya. Mantap jiwa manuver kereta api Argo Wilis meliuk di tikungan besar stasiun Cipendei.
Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Saya tutup saja karena memang saya mau pulang, tidak akan mengabadikan Kuto Jaya Selatan. Hayunya Rega. Siap. Oke, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.